Pemirsa, petugas gabungan dari Polsek, Satpol PP dan Koramil Kertasari Kabupaten Bandung menggelar razia terhadap warga yang tidak menggunakan masker di pintu gerbang menuju objek wisata Cisanti. Warga yang kedapatan tidak memakai masker dihukum untuk menyanyikan lagu nasional, sedangkan bagi warga yang berhasil menyanyikan lagu, petugas akan memberikan hadiah masker. Petugas gabungan dari anggota Polsek, Satpol PP dan Koramil Kertasari melakukan razia masker terhadap warga pengguna jalan ataupun pengunjung objek wisata di pintu masuk objek wisata Situ Cisanti. Dalam razia tersebut, petugas menemukan banyak warga yang beraktivitas di luar rumah tanpa memakai masker. Petugas pun terpaksa memberhentikan kendaraan dan memberikan sanksi, yakni menyanyikan lagu nasional atau membacakan teks Pancasila. Menurut Kapolsek Kertasari Ibda Yoni Agustina, razia dilakukan agar warga terbiasa menggunakan masker saat beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Petugas pun memberikan hadiah masker jika pelanggar berhasil menyanyikan lagu ataupun berhasil membacakan Pancasila dengan benar. Laksanakan razia penertiban, kemudian himbauan penggunaan masker kepada masyarakat. Tadi Pak, oleh petugas sendiri, apakah masih banyak ditemukan yang pelanggaran atau seperti apa Pak? Di wilayah Kertasari, tadi banyak ditemukan yang tidak menggunakan masker. Kemudian kami, beserta Muspika Kecamatan Kertasari, menghimbau kepada masyarakat dan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat. Razia tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar warga membiasakan diri menerapkan protokol kesehatan saat berkegiatan di luar rumah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.